petugas gabungan dari Polsek Bekasi, Koramil 01 Bekasi, Dishub dan Satpol PP Kota Bekasi gencar menggelar operasi justisi untuk mencegah hingga memutus penyebaran COVID-19 di Kota Bekasi. Kegiatan operasi justisi yang dilaksanakan tidak hanya dilakukan di jalan raya, tetapi sampai ke pedagang yang berada di dalam pasar, tepatnya di Pasar Kranji, Jalan Patriot, Kelurahan Jaka Sampurna, Kecamatan Bekasi Barat, Jawa Barat. Sejumlah pedagang dan warga yang sedang beraktivitas diberikan masker secara gratis, kemudian diberikan himbauan agar tidak melanggar protokol kesehatan. Kegiatan berlanjut di Ruko Patriot Square, Jalan Patriot, Kelurahan Jaka Sampurna, Kecamatan Bekasi Barat, Kota Bekasi. Sebanyak 700 lembar masker habis diberikan kepada warga di dua lokasi. Namun pagi ini kita berikan himbauan secara humanis dan kita berikan masker bagi mereka yang tidak menggunakan. Tapi tetap kita sampaikan, ini tidak selamanya kita lakukan. Ini hanya mensosialisasikan kepada masyarakat bahwa protokol kesehatan, khususnya 5M itu sangat penting. Jika ada yang tidak melaksanakannya, maka akan dilaksanakan tindakan disiplin, yaitu berupa sanksi administrasi yang sudah diatur di dalam perda. Sampaikan hal tersebut supaya masyarakat benar-benar paham, jangan mereka mengira kita selalu membagikan masker, karena ini hanyalah wujud untuk mensosialisasikan sudah diberlakukan perda terkait dengan yang melanggar protokol kesehatan atau tidak menggunakan masker. Dari Bekasi, Jajat melaporkan.